Okay. Sebelum tu saya terangkan kenapa kita ada oksigen dalam roket. Biasanya secara dasarnya untuk pembakaran, apa-apa jenis pembakaran, satu kita kena ada bahan api dan satu kita kena ada oxidizer. Kita boleh fikir bahan api ni macam kayu lah, kayu api. Tapi kalau kayu api saja kita letak api macam mana pun, kalau tak ada oxidizer, tak terbakar. Jadi untuk kalau kita buat pembakaran di atas muka bumi ni, kita ada bahan api, kayu api dan juga oksigen. Itulah oksidizer kita. Tapi di angkasa, mana ada oksigen? Jadi kita kena bawa oksigen sendiri. Kita bawa oksigen, itulah oksidizer dan kita kena bawa bahan api kita. Dan biasanya saya rasa antara yang popular, bahan api popular ialah liquid hydrogen. Dan dia akan letak dalam dua dan tank yang besar. Tank ni untuk liquid oksigen, dia kena maintain temperature dia lebih kurang minus 200 degrees. Saya rasa dalam minus 210, 217, 220 macam tu. Minus degrees. Untuk liquid oksigen. Untuk liquid hydrogen lagi rendah. Saya rasa dalam minus 250, 260 degrees. Jadi ini memang sangat penting. Kalau kita tengok pembuatan dinding tank tu memang sangat aneh. Dia sebab dia nak maintain that temperature minus 260 degrees. Susah tu. Ya, itu jawapan saya.